tak ni sibuk pian lah dengan orang kata urusan kerja bidang seni ni. Boleh tahan lah. Ada je benda nak buat hari-hari. Okay. Quite busy. Tapi busy is good lah kot. Yalah, lelaki mesti tak busy. Saya sebenarnya baru release single terbaru, iaitu single ketiga. Wow. Dah single? Tengok keluar single terbaru. Jangan berdoakan pelik-pelik je. Eh tak, aku cakap dah single ke? Masih single. Okay Pian. Single terbaru Pian, apa nama buah tangan terbaru tu? Dia bertajuk Terasa Ada. Terasa Ada. Wah, Terasa Ada. Apa maksud Terasa Ada tu? Dia lagu ni, lagu Terasa Ada ni dia lebih kepada lagu cinta lah kot. Penulis lirik. Adakah awak buat lagu Terasa Ada ni ada kena-mengena jalan cerita dengan hidup awak ke? Mendedikasikan untuk sesiapa ke? Sebenarnya lagu ni dah, kita dapat melodi ni daripada tahun lepas tau. Dah lama. Maksudnya dia terasa ada benda tu pada tahun lepas. Alright. So Sirkan bagi melodi untuk chorus je. So saya suka lagu tu. Dan lepas awal lebih kurang dalam tahun ni saya siapkan untuk verse, siapkan lagu tu sebagai lagu penuh lah. So maybe sebab timing dia yang kena. So benda tu macam boleh relate lah kot dengan orang-orang kehidupan yang bercinta kat luar sana. Masa Ada ni sebenarnya dia ada sequel dia je. Bila dia dah okay, stabil, dah ada dia punya sequel. Betul lah. Terasa tak ada. Mula-mula terasa. Sentiasa ada lah. Lagi satu lepas tu bergaduh ke apa lagu lain pula. Dia engkau pergi kepada konsep macam mana dia? Dia lebih kepada pop lah. Kalau kita tengok lagu terakhir dengan Harus Aku, dia macam slow kan. Betul. Tapi Terasa Ada ni is something else. Wow, something else. Sorry. Ke something else? Okay, something else. Ada S lah. Sorry. Sama ke? So dia lebih kepada happy song lah. Sebab saya rasa macam orang-orang sekarang macam banyak lagu putus cinta kan. Lagu sedih. So orang-orang bercinta pun nak dengar something yang relatable. Yelah. Sebab itu orang Melayu. Ini kau dapat idea time bila ni? Sebab kata kau sendiri yang buat lirik kan? Adakah tengah-tengah lepak dalam toilet? Sirkan bagi chorus dia masa tahun lepas, masa kita tengah jamming. Dia cuma bagi melodi je lah. Dengan lirik. Oh, dengan lirik lah. Okay. Untuk chorus. Saya siapkan lagu ni, part verse tu. Masa tengah sorang-sorang aku. Sorang-sorang? Dekat mana something else tu? Tak tahu, dia bila buat lagu ni, ilham tu akan datang tiba-tiba. Betul. Kadang-kadang kita tengah makan pun benda datang, kita tengah mandi pun benda datang. So benda tu datang macam tengah duduk-duduk, dapat melodi. So lirik tu pun masuk sekali. So terhasil lah. Terasa ada. Soalan dia simple, apa yang special L di mata Pian? L lagi di malam-malam tu? L Firalo. Yakinlah. L Hot FM. L Hot FM. Sesuatu. Sebab saya memang rapat dengan L Hot FM tu. Sebab L Hot FM, cerita pasal L. Kau memang suka yang nama L je ke? MNO pun tak nak, L ni dia matang lah kot. Walaupun dia muda tapi cara berfikiran dia tak seperti umur dia. So benda tu yang special di mata awak. So tu yang macam Terasa Ada. Boleh tengok L. Jual lagu juga. Jual lagu juga. Dia baru start promo. Okay. Baru start promo untuk Terasa Ada. So belum sampai tahap kita nak release music video lagi, tapi plan tu dah ada tau. Dan idea tu dah ada. Tapi korang boleh tengok sebenarnya macam kita orang buat, bukan? Lirik video on YouTube. Saya ada buat macam this one short music video yang unofficial. So masa tu kita orang jalan-jalan dekat Kelabang tau. Kita orang tu siapa Ben? Saya dan few kawan-kawan saya lah. Ada fotografer, ada videographer. So on the way nak pergi Kelabang tu, dia dengar lagu Terasa Ada. So dia suka lagu Terasa Ada. Lepas tu masa kat Kelabang tu sunset. So view tu macam cantik lah. Gila lah. So dia cakap, Ian, kau buangan dia. Kau buangan, lepas tu dia rakam. And then terhasil lah unofficial music video. Saya ada upload dekat Instagram. So you guys can check it out. Dan personally I kinda like the music video. Dia punya lagu Terasa Ada ni, kalau boleh saya nak buat dia relatable untuk semua orang. So bila orang dengar lagu tu, macam saya nyanyikan untuk semua orang. So kemungkinan music video ni
tak ada heroin. Okey. Oh, tak ada heroin Pian? Kemungkinan. Ah, hampunya. Digeli pula aku. Belumlah aku jadi heroin. Kau nak buat minta extra ni bandar pun sila tak lepas je. Dia akan jadi satu music video yang natural je. Macam macam perjalanan kehidupan seorang lelaki sehari-hari. Macam itu mungkin lagi bagus lah Pian. Tak terlalu personal dan dia tak terlalu terperinci. Betul. Dia lebih generic lah. Bagi konsep shoot so macam penyanyi-penyanyi yang lama, macam Datuk Siti, Sheila Majid. Diorang ni walaupun sekarang ni kita jarang beli album, tapi diorang ada album tau. Sebab mungkin diorang punya peminat tu dah strong. Dan juga sekarang ni kita boleh jual album kat macam-macam platform. Tak semestinya kita boleh jual physical copies. Kalau kita jual dekat iTunes pun album juga kan. So kalau kita ada album ni, dia tunjuklah kita punya repertoire sebagai seorang penyanyi. Repertoire. Tu yang aku suka cakap ampian tu. Engkau orang tua bukan repertoire. 5 tahun ke datang jadi suami kot. Bukan nombor satu. Ya, confirm lah. Okay. Jadi suami. Mungkin jadi bapa orang. Dari apa? Kalau dalam kerjaya? Saya akan jadi penyanyi yang ada album. Penyanyi yang ada album? Sebab rasanya setiap penyanyi mengimpikan album sendiri. Betul. So itu adalah target saya untuk masa akan datang lah. Tapi tiada yang mampu memisahkan kita berdua. Tiada yang mampu melenyapkan perasaan ini. Karena terasa ada. Oh.